Astagfirullahaladzim, aku mimpi punya. Dapat. Kau baca tak ni, Mi? Ya. Kejap apa ni? Ni bandnya ni, Mi. Kes pasal rebut mayat dekat mahkamah, Mi. Ha, pasal agama Islam kata suami dia ni mati, sebelum mati dah perlu agama Islam dulu. Jadi si isteri kata tak boleh sebab sebelum isteri dia tahu sebelum dia mati dia perlu agama Buddhis. Jadi isteri dia nak supaya suami dia tu dikubumikan cara Buddhis. Betul ke itu Islam? Itu aku tak tahulah sebab tak ada bukti. Jadi isteri dia ada haklah untuk tanam suami dia tu ikut cara Buddhis bukan cara Islam. Okey, tunggu putusan mahkamah. Putusan mahkamah kata jadi menanglah si isteri tu. Tapi yang peliknya ni, yang peliknya kenapa? Yang peliknya tak ada bukti ni, tak ada surat menyatakan dia tu masuk Islam. Ini dalam soal ni tu apa? Sebenarnya kan, kita susah nak tentukan sama dia tu jujur kan ataupun dia benar ataupun tidaklah kan. Tapi kan Tuhan saja yang boleh tahu. Tuhan saja yang tahu, kan? Walau macam mana dia dikubumikan cara kafir ke cara apa pun, tapi kalau dia itu Islam, pada Tuhan dia tetap Islam. Mimi, bila cerita pasal Islam ni, kau ingat tak Nyonya Li yang duduk kat sesi 14 tu, Mi? Yang suami dia mati tu, yang aku pujuk dia supaya masuk Islam. Apa tak ingatnya? Ha, sampaikan orang sangkakan kau nak pujuk dia masuk Islam sebab kau nak kahwin dengan dia. Orang sangkalah. Mi, tapi aku tak syok lah dengan dia, Mi. Dia tu, Mi, sepatutnya masuk Islam ni sebab dia cakap pun macam Melayu, pakai pun macam Melayu, makan pun masakan dia semua macam Melayu, Mi. Nak lagi sempurna ni, Mi, baik dia peluk Islam ni. Cakap pasal Nyonya Li kan? Apa Nyonya Li kan? Tak silap aku dia ada order barang tau. Ya ke, Mi? Mana? Dekat belakang tu. Tak apa, Mi, aku hantar, Mi. Kau main bridge lah, Mi. Kau ni hantar ada apa-apa ke? Kau nak berdawar dengan lagi ke? Tak ada apa-apa, Mi. Mana nak tahu nanti dia berubah fikiran ke? Pas ke, Pak? Apa lah wanginya? Cil melecut. Anggun melenggun. Ada ke anggun melenggun? Ada, Mi. Ada pun tak ada pun ada, Mi. Mana, Syah? Lawa lah baju ni. Ni baju raya ni kan? Ya, Abah Remy nak tahu adik ni nak pergi mana, kenapa? Sajalah pakai lawa mesti lah tahu. Nak tahu pergi mana kan? Tak tahu juga? Yelah, adik nak pergi KL nak tengok pertunjukan konsert klasik. Okey? Konsert klasik. Betul lah konsert klasik. Adik pergi dulu kan? Eh, baik jalan dia. Yang salah kat klasik tu. Klasik tu orang ke? Tak, aku tak tahu lah, Mi. Apa yang main ni, Jah? Tak ada ni, ah. Batin punya. Alah, seronok pula tengok. Bata-bata ni turun. Dah jauh malam ni. Apa pertunjukan yang Aisyah pergi tengok tu? Apa, bang? Ini jauh malam. Aisyah tak balik lagi. Apa pertunjukan yang dia pergi tengok tu? Macam mana rupanya? Entah. Tadi dia cakap dia pergi tengok pertunjukan apa? Konsert apa? Konsert barat. Muzik barat. Muzik barat? Betul kan? Yang jangan yang semua sumbang saja. Ada ke sumbang? Muzik barat ni orang muda-muda kita ni suka yang tengok yang semua sumbang tu aja. Dengan siapa dia pergi, Abza? Dengan siapa saja? Alah, bang. Jangan rahsia lah, Jah. Tak. Jah minta maaf sebab Jah tak tanya. Tapi takkanlah dia nak pergi dengan orang yang bukan-bukan. Budak tu kan dah besar panjang. Ngertilah dia nak milihkan kawan dia pun. Itu lain kali tanya lah. Betul lah apa mak cakap tu, ya. Ni muzik barat ni bukan yang ayah maksudkan tu. Bukannya rock-rock tu, ya. Ini muzik barat klasik. Halus seninya. Cah pun heran macam mana adik sekarang dah apa dia suka sangat dengan muzik klasik tu. Kelapa pun cahaya. Ini bulan baik ni. Lebih bagus duduk rumah buat amal ibadat. Lebih bagus. Lebih elok. Ya. Alah, iyalah. Jah tak tolak cakap abang tu. Tapi budak-budak muda macam Aisyah tu, dia kadang-kadang tu rasa juga ibadat-ibadat. Tapi mata, telinga, kadang-kadang tu nak juga rasa-rasa macam tu kan. Ni macam Jah lah ni nak cuba benda ni. Betul, cakap abang. Eh, semua nak tengok macam ni. Eh, mana dia benda? Awak semayang tu.
Mana? Buat beri sikit. Ha. Ni tinggal saya baik, kau cepat. Tidak dah habis dah. Terima kasih, Mak Limah. Alah. Hello, Mrs. Davis. How are you? You are fine? You want to eat my kuih? I want pula. I boleh letak dalam pinggan kasih you makan? Boleh? Boleh? Ha? What? Apa? Dah habis, Mak Limah punya speaking dah. Ha? Abi ini bukan Mrs. David. Abi? Mr. David. Kalau Mrs. isteri dia, Mr. David tu Encik David lah. Susahlah nak sebut apa Mr. David. Mr. David. Ya Allah. Encik David aje lah. Dahlah. Mak Limah. Ya. Mak Limah boleh panggil saya David. Okey. Sudah cukup. Saya bukan tidak mahu makan kuih Mak Limah. Walaupun saya bukan orang Islam, tetapi saya mesti hormat bulan Ramadan, ya. Lagipun tidak manis dan tidak baik makan di hadapan orang yang berpuasa. Alah, Cik Dewi. Kalau orang Islam, saya tak bagi minum. Anda buat balik. Tapi Cik Dewi bukan orang Islam, boleh minum. Saya boleh ambil kalau anda. Syam. Ya. Saya fikirkan puasa itu satu practice, amalan. Ya, amalan yang baik untuk rohani dan jasmani, ya. Amboi, orang putih ni pandai cakap rohani dan jasmani. Pandai yang kau faham ke apa kau cakap rohani ni? Itu penentut bahasa dan sastra Melayu, Mak Limah. Semalam saya ada cuba berpuasa, tapi only separuh hari saja. Ha, dahlah. Tak boleh tahan. Puasa separuh hari tu untuk budak kecil baru nak belajar. Kita ni dah tua, kena puasa sampai petang. Tapi saya cuma ingin cuba, ya. Ingin merasa bagaimana berpuasa. Tapi tak boleh tahan sebab terlalu panas. Negeri ini terlalu panas. Saya selalu mau minum air. Tapi kalau tidak makan, okey. Kalau minum, oh, tak boleh tahan. Mesti mau minum juga. Oh, kena belajar tu. Kalau seronok duduk Malaysia ni, aku boleh kecaikan seorang. Boleh kahwin dengan Melayu. Ya tak, Islam, eh? Masuk Islam. Ha? Boleh. Sure. Dewi. Saya minta diri dulu lah, ya. Ini pernah terlambat ni. Kena pergi masjid, menantu ada kerja sikit, menantu kena semayang terawih. Ya. Semayang terawih ada bulan puasa saja. Menantu selalunya lambat habis, ya. Dewi pura-pura sini dulu lah. Boleh. Syam, tak semayang terawih? Malam ni tak jadi, ya. On duty. Nih, suan doktor, pakai shift pula. Ya. Isteri pula nurse. Oh, ya. Tak selalu macam tu, ya. Baiklah. Ya, saya pergi dulu, ya. Baik, bang. Cepat balik, ya, bang. Ya. Saya amat suka kuih Syam ada beli pagi tadi. Putri Mandi. Yes, Putri Mandi. Kalau saya ada isteri, saya mau isteri saya belajar buat Putri Mandi. Oh, kalau macam tu, David ni kan kena kahwin dengan orang Melayu tau. Betul. Kalau David ni masuk Islam, kan? Apa nama yang sesuai bagi dia? Alah, Syam, apa susah-susah. David bahasa Inggeris, kalau bahasa Melayunya Daud. Kalau Mak Lijah cakap minta maaf, ya, David. Mak Lijah perhati, David ni minat sangat kepada agama Islam. Kenapa David tak peluk aja agama Islam? Betul tu. Saya rasa agama Islam satu agama yang menarik. Tapi bagi saya belum lagi sampai masa untuk saya memeluk agama Islam. Dan saya rasa bukan mudah mahu tukar satu agama kepada agama lain. Bagi saya, seruan duty dah sampai. Saya nak pergi kerja, Mak. Kami minta dia dulu. Saya kena bawa dia pergi hotel. Kemudian pergi kerja. Minta dia dulu, ya. Ya. Jom, okay.
Ya. Aisha, ya. Dekat hotel saya ada kedai jual kaset ya. Dan ada jual tape simfoni yang kita pergi menonton malam itu. Kalau Aisha mau, boleh saya dapatkan. Ya? Okey. Saya pergi dulu ya. Aisha, kamu tahu kan, itu adat dalam keluarga. Kalau ayah tahu ni, ha, lagi teruk kamu kena tahu. Kenapa adik bohong? Ah? Dia bukan bohong. Dia cuma tak nak beritahu saja dengan siapa dia keluar. Betul, kalau bukan bohong, kenapa tak nak cakap adik keluar dengan David? Adik bukan budak mentah lagi, Kak Chah. Mak, setiap kali adik nak keluar, mesti adik nak cakap. Dah tu, dah jadi anak mak, jadi anak ayah, kena beritahu kan? Dulu kan pandai beritahu, sekarang pula tak reti. Agaknya kalau dia beritahu, takut ayah tak benar kalau tu. Ya tak? Halo. Ya, ah pasal mini mesra. Waalaikumsalam. Cik Mariam. Ya? Tak sampai lagi barang Cik Mariam? Ah nanti saya suruh budak saya hantar. Ah, saya minta maaf lah. Ya, terima kasih. Mi? Remy? Ya, Kak Chah. Tapa mana? Ada kat belakang semayang. Hai, dah berjam-jam semayang lagi. Itu wirik, Kak Chah. Lama wirik tu. Ya Allah, masa ni lah, masa sibuk ni lah dia nak wirik panjang-panjang budak ni. Alhamdulillah. Hai, bukan main lama sikit lah. Wirik ya, tadi. Mi. Baik-baik bulan baik ni, Mi. Kita kena banyak beribadah, Mi. Satu, dengan wirid dia dapat gaji. Macam tu aku pun nak wirid. Mi, gaji wirid ni, Mi, untuk akhirat nanti, kau tahu tak? Habis? Dunia ni macam mana? Dunia jugalah. Hah? Dunia ni tak payah nak kerja? Ni, Kak Jah ada tugas untuk kau tu. Tugas apa, Kak Jah? Ah, ya. Ni, ha. Cik Mariam, dia dah bising tau tanya barang dia tak sampai-sampai. Dia hantar barang dia. Nanti saya bagilah penjelasan kat dia. Dia mesti senyum je kat saya. Tapi kau tahu tak mana ni? Tahu Cik Mariam gemuk tu. Mi? Ya, Kak Chah. Tolong jaga kedai jap. Kak Chah nak semayang asal. Boleh saja, bos. Absa memberitahu David melalui telefon ayah. Kemudian David pula jemput saya bersamanya. Jumpa dengan ayah untuk menerangkan sebenarnya apa yang berlaku. Pak Halim, niat saya baik. Tujuan saya untuk meluaskan lagi minat Aisyah tentang kebudayaan dunia. Ya? Bukan yang kasar dan sumbang, tetapi yang betul-betul halus dan berseni. Tapi saya kalau ada... Saya fahamlah, David. Ya? David memang tak sengajalah dalam hal ni. Memang budaya kita tu jauh berbeza. Saya marahkan Aisyah tu sebab dia tidak berterus terang. Ya? Aisyah tidak berterus dengan ayah kerana dia takut. Nanti ayah tak benarkan dia keluar dengan David lagi. Memang ayah tak berkenanlah kalau Aisyah tu keluar dengan sesiapa pun kalau tidak berterus terang dengan ayah. Ya? Tapi itu bukanlah artinya saya tak sukakan Dewi. Ayah suka dengan Dewi. Ya? Cuma Dewi, Aisyah ni anak dara. Masyarakat di sini cepat memandang yang buruk saja. Kalau nak ajak Aisyah pergi tengok sesuatu pertunjukan tu boleh. Tapi yang elonya adalah orang lain bersama. Macam Syam ke,
adik-beradik dia yang lain tu. Itu, ya? Boleh? Ya, boleh. Ah, boleh. Siapa? Dek, adik betul ke tertarik dengan si David tu? Walaupun usia dia lebih tua pada adik. Tak tahulah Kak Anis. Sebab apa tau? Nak difikirkan adik baru aja berkenalan dengan David. Tapi adalah cerita pandang pertama kan? Pada adik umur tu tak penting. Jangan-jangan adik dengan David ni macam adik dengan bos adik dulu tak? Siapa? Si Robert. Kau ada ni. Tapi entahlah Kak Chah. Kadang-kadang rasa macam cinta. Kadang-kadang rasa macam admiration. David lemah lembut orangnya. Luas pengetahuan. Sikap dia terhadap perempuan tak seperti macam kebanyakan lelaki sekarang ni. Dia David tu Kak Chah kan, dia hormat pada orang perempuan tau. Kak Chah pun kagum dengan David ni. Walaupun dia tu agama lain, tapi dia ambil berat tentang agama kita ni. Manalah tahu kalau adik ni ada jodoh dengan si David tu, dapat kita adik ipar baru. Tak salim lah tu. Alah, adik faham masuk Kak Anis tu. Tapi yelah Kak Anis, Kak Chah adik ni kan tau. Dia belum beristri lagi. Padahal umur dia dah 38 tahun lah. Sebenarnya, Dik. David ni kan, dia masih mencari perempuan idaman dia. Sama juga macam dia masih mencari agama dia yang sebenarnya. Ini semua betul ni, Pak. Berani mula bayar? Uang, eh? Pak? 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 Alah. Kenapa, Pak? Ngantuk sangat ke? Korang tidur, Pak Lim. Korang tidur pula? Kenapa, Pak? Dia sekarang dah jadi orang warak, Pak Lim. Malam pergi masjid balik lambat, dah lah balik lambat. Bukannya tidur, beribadat sampai ke sahur. Hari pagi tadi bangun kerja, pukul 9, lambat. Ya, kenapa? Ya, balik. Pak, pakcik bukan tak suka, Pak. Pakcik suka tu. Kau buat amal ibadat banyak-banyak. Warak orangnya, wirik panjang-panjang. Bagus, Pak. Ya, tapi Pak, ya, jangan sampai kesihatan kau pun terganggu, Pak. Ya, balik. Ya, jangan sampai kau lupa kerja harian kau pula nanti. Ya. Sekarang, Pak, angkat-angkat, pergi tidur, Pak. Tidur, Pak. Tidur sejam, dua jam dulu. Dah bangun, kan kerja balik. Ya? Sama sekali, Pak. Terima kasih, balik, Pak. Aduh, ini kuat wirik, ni. Tidur, Pak. Saya tak boleh tidur. Apa ni, ni? Kau degi, ya? Kau kena hantar barang, eh? Banyak ni, balik takkan saya seorang. Ini mati saya seorang macam ni. Kecil macam ni. Wah, dah saya seorang kerja macam ni. Habis tu dia tidur. Habis ni, Hem. Pakcik bagi kau tip, Hem. Satu rumah kau hantar RM2. Ha? RM2 ni. RM2? Ha. Emi? Meja. Meja. Lepas kaca. Tengok ni. Siapa kata Nyonya Ali boleh berhutang kat kedai ni? Saya tak tahu pun Nyonya Ali berhutang kat sini. Yalah, tadi dia ambil barang, dia tak bayar cash tau, dia tulis kat sini. Ini macam tulisan tapa ni. Ya ke? Ha. Tapa pun satu. Kedai ni tak boleh hutang-hutang lagi, semua mesti cash. Pasal apa dia bagi Nyonya Ali tu berhutang? Nyonya Ali tu hutang dulu pun tak habis bayar lagi. Tapa mana? Dia pergi hantar barang. Dah lama dah, sejam dah. Entah dia. Ya, halo. Pasar Mini Mesra. Waalaikumsalam. Papa. Kat mana kamu sekarang? Pejabat agama? Ha? Apa kamu buat kat sana? Apa? Kena tangkap galuan.